siaran. Nama dulu. Pertama, sehat jasmani dan rohani. Mental yang kuat, percaya diri, keahlian yang memadai, berani menerima dan bertanggung jawab, ikhlas menghadapi. Ya, sudah. Yang pertama sehat jasmani dan rohani. Yang kedua mental yang kuat, percaya diri, keahlian yang memadai, berani menerima risiko dan bertanggung jawab. 6 ikhlas. Salam. Selanjutnya kelompok 5. Inilah hasil pemeringan tim kami. Yang satu persiapan diri. Yang kedua yang ketiga disiplin. Yang keempat kemampuan atau skill. Yang kelima pengetahuan teknologi di bidang multimedia. Yang keenam tanggung jawab. Yang ketujuh fisik, keberanian, niat untuk bekerja, ikhlas dalam bekerja, kebersamaan, dan yang terakhir jujur. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, luar biasa. Apa yang saya harus garis bawahi, teman-teman? Jujur, tepuk tangan buat kita semuanya. Luar biasa. Yuk kita kembali lagi, kita lihat slide lagi. Teman-teman, apa yang sudah didiskusikan oleh teman-teman semua, luar biasa semuanya, tidak ada yang salah. Yang memang kita harus bertanggung jawab, jujur, ikhlas, apalagi dari sini tadi. Tidak mudah menyerah, memikat, bisa memikat klien, punya keyakinan, jujur, ikhlas, jujur. Ulangi lagi. Tidak mudah menyerah. Bisa memikat klien. Yakin. Ikhlas. Jujur. Oke. Kita lihat dalam slide ini. Orang yang punya kesiapan yang luar biasa, dia mempunyai flexibility. Dimanapun dia berada, dia akan fleksibel dengan keadaan. Itu sebabnya dia akan diterima di setiap situasi. Setuju? Setuju ya. Oke, masih semuanya setuju udah ditulis soalnya. Oke, keduanya. Openness. Orang yang mempunyai kesiapan yang luar biasa, dia membuka dirinya. Dia mempunyai sikap terbuka. Sikap terbuka kepada apapun juga. Pendapat dari orang lain, ya. Setuju. Hah? Apa? Setuju. Setuju? Setuju. Enggak setuju. Mas, dari mana Mas Asfar? Mas Jawa, Pak. Mas Jawa, toh? Iya, Pak. Gak kelihatan, Pak. Pak Pringan. Oke. Mempunyai sikap terbuka. Oke, teman-teman punya sikap terbuka di sini semuanya? Iya. Iya, saya yakin. Oke, jadi saya ulangi, flexibility, openness, dan keduanya ini yang selalu teman-teman lakukan. Belajar. Learning. Keep learning. Selalu belajar. Ya, di Excel semuanya selalu belajar. Ada produk baru, pasti dipelajari dengan baik. Begitu ya. Oke, keep learning. Dan keempatnya. Perubahan. Dia yang siap adalah orang yang menerima perubahan. Jadi saya ulangi, pertama adalah dia yang fleksibel, lebih flexibility.
keduanya dia yang terbuka, ketiganya dia yang selalu belajar, dan keempatnya adalah yang selalu mampu menghadapi perubahan. Teman-teman, perubahan itu dimanapun juga selalu ada, kemanapun juga selalu ada, kecuali katanya tiga, ya, ada tiga yang tidak berubah. Apa aja? Yang selalu ada itu apa aja? Di dunia ini, sorry, di dunia ini semuanya selalu berubah, kemanapun selalu berubah. Klien kita berubah, waktu persaingan kita juga berubah, waktu berubah. Yang tidak berubah adalah perubahan itu sendiri. Pertama adalah di mana-mana kita akan menghadapi perubahan. Keduanya di mana-mana kita akan menghadapi pilihan. Dan ketiganya kita akan menghadapi apa? Ada perubahan, lalu ada pilihan di situ. Dan ada prinsip. Kalau kita punya prinsip, punya keyakinan, itu tidak akan mungkin berubah. Manapun juga keyakinan tersebut akan tetap kita punya selama bahwa keyakinan tersebut sudah mendarah daging di dalam hati kita. Oke teman-teman, dari 4 poin ini, flexibility, openness, apa lagi? Learning, change. Menurut teman-teman, mana kira-kira menurut teman-teman yang sangat relevan dengan keseharian teman-teman di Excel, visual atau Excel, Excel company? Silakan diskusikan lagi. Ya, silakan diskusikan. Pilih poinnya mana dari 4 poin tersebut yang sangat relevan dengan aktivitas keseharian Excel visual. Ya, keseharian Anda teman-teman bekerja di Excel visual. Dan apa sebabnya? Silakan.